Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Hari ini Rizky Bilar seperti biasanya akan melakukan rutinitas syuting seperti biasa, yakni syuting Cinta Nikita. Tentu kalian semua pada ingin ada acara antara Rizky Bilar dan si Dede Lesti yang satu frame. Ya, tentu saja kalian pada bertanya-tanya apakah acara yang akan menyuguhkan dan menghadirkan mereka berdua? Apakah acara Semara Indosiar Bandung? No, tidak ada guys di acara Semara Indosiar Bandung. Di Semara Indosiar Surabaya pada tanggal 6 bagaimana tidak ada? Yang ada hanya Rizky Bilar sebagai pembawa acara. Ini dia acara yang akan berlangsung di hari ini, yakni acara yang disajikan SCTV berupa Jodoh Jujur Dong acara yang akan menghadirkan kekiutan Lesti dan Bilar dalam satu frame acara. Inilah acara yang kalian tentunya pasti tunggu-tunggu bersama Rebong, Sadrina Michelle, dan juga ada Atta Halilintar dan Luna Maya. Tentu ini layak kalian tunggu karena juga menghadirkan couple cute kita, yakni Lesti Kejora. Yakni besok malam pukul 23.00 waktu Indonesia bagian barat. Tetapi ini kemarin guys, ini acaranya entar malam jam 23.00 waktu Indonesia bagian barat. Jadi bagi kalian semua yang ingin menyaksikan kehadiran dari Lesti Kejora, ini acaranya di SCTV Jodoh Jodoh, ya jujur dong gitu ya maksudnya guys. Oke, kalau kalian pokoknya pingin melihat si Dedek dan si Abang, ntar malam kalian coba stay tune di channelnya SCTV di acara Jodoh Jujur Dong gitu ya guys ya. Ya, itulah acara yang akan disajikan epic. Tentu hal itu kalian udah pada nunggu karena dalam minggu ini mereka tampil satu frame acara di atas panggung satu couple ya, mereka berdua yakni Lesti dan Bilar sepertinya belum ada. Jadi bagi kalian yang ingin dan gemes akan keuangan kegesekan serta ulah mereka, ya jangan lupa ntar malam jam 23.00 waktu Indonesia bagian barat hanya di SCTV di program Jujur Dong. Ya, oke saja bagi kalian yang masih baru subscribe di channel kita, jangan pernah ragu untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar kalian dapatkan update-nya setiap saat tanpa harus menunggu lama hanya di channel kesayangan kita ini. Tentu channel tercinta kita ini. Dan jangan pernah ragu karena subscribe itu gratis guys. Kalian gak berbayar, gak apa-apa. Cuma kalian akan dapatkan notifikasi terbaru terupdate dari channel kita ini. Tentu tentang kemesraan, kelucuan, kegesekan, serta hubungan yang semakin mengarah ke satu titik, yakni pernikahan Lesti dan Bilar. Dan bagi kalian fan Lesti dan Bilar, jangan lupa untuk selalu supaya memberikan doa terbaik bagi hubungan mereka berdua yang makin hari
makin menunjukkan keseriusan kisah cintanya. Apalagi semua keluarga, teman, sahabat mendukung dan mendoakan hal terbaik bagi mereka berdua, bagi keberlangsungan hubungan Lesti dan Bilar yang sebentar lagi sepertinya di tahun 2021 akan segera diresmikan. Sebagaimana juga disampaikan oleh Lesti maupun Bilar yang sudah sama-sama ngebet ingin memproses hubungan mereka ke arah dan ke jenjang yang lebih serius, yakni menikah. Doa terbaik bagi kalian, dan di hati kalian juga menjadi cerminan bahwa kalian memang benar-benar mendukung pasangan couple cute kita ini. Dan salah satunya mendukung adalah juga jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar doa-doa kalian bisa terijabah dengan kita berdoa bersama-sama. Dan itulah kabar-kabar terbaru di hari ini, terutama tentang penampilan mereka yang akan ada satu frame di malam hari ini, tepatnya jam 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di SCTV tentu guys. Itu saja, jangan lupa juga untuk share video ini kepada sahabat, kerabat, atau teman kalian agar kalian tak baper sendiri, tentu juga bagi fans Lesnar sahabat kalian, karena bagar mereka juga tahu bahwa di hari ini ada acara spesial yang akan menghadirkan mereka berdua tentu, dan layak untuk ditunggu seperti yang disampaikan sebelumnya acaranya, yaitu acara jodoh, jujur dong ah. Oke, itu saja. Jangan berlama-lama, doa yang terbaik, jaga kesehatan, tentu juga berpikir positif agar kita selalu mendapatkan hal-hal positif di hari dan di pagi yang berbahagia ini tentunya. Terima kasih telah menonton, yuk bye-bye.